أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang diraihkan pada petang ini Al-Fadil Dr. Mikdar Rusdi, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan, yang dihormati Profesor Madya Dr. Syed Muhammad Dawira Al-Idrus selaku Ketua Pusat Penyelidikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seterusnya pegawai kanan universiti, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan, izin, ihsan, kasih sayang dan rahmat yang diberikan kepada kita pada petang ini. Kita diberi kesempatan untuk hadir bersama menyertai dalam program Pondok University siri yang kedua, yang mana pada minggu hadapan, pada minggu lepas kita dah mulakan dengan kelas pengajian daripada Kiai Suhaili. Dan minggu ini diteruskan lagi dengan pengajian tafsir daripada Dr. Mikdar Rusdi. Sedikit pengenalan penceramah kita pada petang ini, Al-Fadil Dr. Mikdar Rusdi ini lepasan ijazah sarjana muda Usuluddin Syubah Tafsir daripada Universiti Al-Azhar Mesir, kemudian mendapat ijazah sarjana dalam pengajian Islam, pengajian Al-Quran dan Sunnah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, turut mendapat ijazah Doktor Falsafah daripada pengajian Al-Quran dan Sunnah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia juga. Kini sebagai pensyarah kanan di Fakulti FSTPI. InsyaAllah dalam pondok universiti ini akan bersama-sama dengan kita untuk menerangkan dan memberi pelajaran dalam pengajian Tafsir Jalan Lain. Kitab yang akan digunakan, Tafsir Jalan Lain, yang akan kita usahakan untuk kita sediakan kepada hadirin dan hadirat. Kitab-kitab yang lain juga akan kita sediakan untuk makluman dalam usaha untuk kita sediakan. Mungkin pada minggu hadapan insyaAllah kitab-kitab akan kita, yang dah bayar akan kita serahkan. Jadi tanpa melengahkan lagi masa yang sudah agak terlewat, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Dr. Mikdar Rusdi untuk meneruskan pengajian pada petang ini. Faddal ya tafaddal mashkura. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim dal amanata wa nasahal umma wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Salawatullahi wa salamu alaika ya habibar rahman, amma ba'd. Subhanaka ya maulana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ya alim la pahmalana illa ma pahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengurus Majlis, yang saya hormati PM Dr. Syed Dawila Al-Idrus, yang saya hormati jajaran pengurusan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kesempatan ini Allah telah memilih kita semua sebagai hamba-Nya yang terpilih, di mana pada masa-masa yang seperti ini agak sukar bagi kita untuk bermujahadah kecuali dengan kesungguhan yang tinggi. Pagi tadi penceramah Maulidur Rasul
mengingatkan kita supaya sentiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ni saya cuba bagaimana supaya kita meningkatkan kecintaan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita pegangi, yang menjadikan panduan kepada kita. Bahkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahawa Al-Quran itu macam katalog kita. Setiap ada benda yang dicipta di bumi ini dalam bentuk elektronik ke apa, selalu disertakan dengan buku panduan. Kalau ada kerosakan, rujuk buku panduan itu. Kalau ada masalah, rujuk buku panduan itu. Begitu halnya dengan kita manusia ini, ciptaan Allah. Ada buku panduan atau katalog kehidupan yang Allah sertakan dalam penciptaan umat manusia, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sukar dipisahkan dari kita sebagai umat manusia, khasnya umat Islam. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran ini walau bagaimanapun tak ada pilihan lain kecuali berpegang kepada Al-Quran, kecuali merujuk kepada Al-Quran. Sehingga kalau katalog ini kita jadikan sebagai hanya rujukan ketika kita bermasalah, nanti katalog ini akan menjadi sesuatu yang tidak dijadikan sebagai perhatian utamalah. Dan boleh juga kita katakan kalau sekiranya nanti di hari kemudian Al-Quran ini membelakangi kita. Okay. Di depan tuan-tuan, saya tadi ada print out beberapa hadis sahih berkaitan dengan Al-Quran. Hadis-hadis ini mungkin ada yang pernah kita dengar, ada yang pernah kita tengok. Tapi pada kesempatan ini saya cuba untuk menyebarkan kebaikan ini, tak lain dan tak bukan supaya kita tak lari dari Al-Quran. Ada pernah statistik yang pernah dibuat di Malaysia berkaitan dengan pembacaan Al-Quran atau kedekatan Al-Quran umat Islam di Malaysia. Kalau statistik ini betul, mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita lah. Dia menyebutkan begini, 50% umat Islam di Malaysia mempunyai Al-Quran di rumahnya. Maknanya 50% yang lain itu tak memiliki Al-Quran di rumahnya. Kemudian yang 50% itu hanya 5% yang membaca Al-Quran di rumahnya. 5% yang membaca Al-Quran. Kita sendiri pun kalau tanya diri sendiri, ada tak baca Al-Quran di rumah? Ini tanda tanya besar bagi kita, betulkah kita membaca Al-Quran? Di antara 5% itu, hanya 1% yang membaca terjemahan Al-Quran. Cuba untuk melihat dia punya maksud yang tersirat dan tersurat di sebalik Al-Quran. Hanya 1%. Kalau statistik ini betul, berarti kedekatan kita dengan Al-Quran ini sangat jauh. Kalau statistik ini betul, ini maknanya orang yang benci dengan Islam mudah untuk memperandakan keyakinan kita dan kedekatan kita dengan Al-Quran. Seperti halnya, jadi ketika saya belajar di Azhar, Al-Azhar, Syubhat Tafsir, saya belajar satu tajuk subjek yang disebut At-Tabshir wal Istishraq, Kristenisasi dan Orientalisme. Dalam tajuk itu saya pelajari bahawa setiap tahun Persatuan Kristian Seluruh Dunia mengadakan muktamar
selalu mengadakan muktamar rutin setiap tahun. Okay, salah satu agenda utama, bagaimana nak menghancurkan atau bagaimana nak menjauhkan umat Islam dari Al-Qurannya. Sebab umat Islam itu kuat dengan Al-Qurannya. Kalau Al-Quran sudah dijadikan kelas kedua, tunggulah kehancuran umat Islam. Itu agendanya. Kemudian, dalam buku itu juga dijelaskan bahwa bagaimana cara menjauhkan umat Islam dari Al-Qurannya. Salah satu caranya adalah bagaimana menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu bukan yang utama. Sebab Al-Quran berbahasa Arab. Kalau umat Islam tak tahu bahasa Arab, confirmlah dia akan menjauh dari Al-Quran. Membacanya, apalagi memahaminya dan sebagainya lah. Kenapa kalau tak faham bahasa Arab? Kalau tidak memahami bahasa Arab, maknanya dia akan memahami Al-Quran sesuai apa yang ada di akalnya. Tak memahami Al-Quran sesuai dengan ilmu yang sepatutnya diguna untuk memahami Al-Quran. Sehingga mengeluarkanlah fatwa yang mengelirukan. Mengeluarkanlah ajaran-ajaran yang meresahkan umat Islam. Ini semua adalah berpunca dari kejauhan kita dari Al-Quran. Kalau ini betul, itu maknanya mereka sudah berjaya untuk melemahkan kita. Okey. Saya nak tambahkan juga bahawa di Indonesia, khasnya di Pulau Batam, pada 5 tahun terakhir ini, ada usaha yang dikerahkan oleh kaum Kristian untuk membina 1,000 masjid di Pulau Batam. 1,000 gereja. Church di Pulau Batam. Untuk menghakis umat Islam yang ada di situ. Saya menyaksikan sendiri gereja yang dibangun itu. Dan bentuknya hampir sama dengan masjid. Untuk mengelirukan kita. Okay, saya sama-sama dengan sahabat saya tu, ada kawan di sana, dia sebutkan, saya nampaklah ada masjid penuh pada malam minggu. Tanya, itu ada acara apa? Adalah Maulidur Rasul ke atau apa? Sebab bentuknya macam masjid. Ketika itu sahabat saya memberitahulah, okay, tahu tak, itu adalah gereja, bentuknya macam masjid. Dan memang mereka sudah merancang untuk membina 1,000 masjid, 1,000 gereja di sana. Okay, itu dari segi bentuk binaan. Dari segi bentuk binaan. Dari segi bentuk ideologi, pahaman, mereka juga sedikit sebanyak telah mempengaruhi kita. Salah satunya lah, kalau saya boleh sebutkan, ini sebagai mukadimah sebelum masuk kepada tafsiran Al-Quran. Salah satunya peristilahan Holy Quran. Holy, suci, ya. Peristilahan Holy sebenarnya berasal dari agama mereka. Holy Bible, Holy Spirit, Holy Water, itu istilah-istilah Kristian, ya. Okay. Kita umat Islam, saya ingat sering atau pernah juga kita mendengarkan istilah holy itu dikaitkan juga dengan Al-Quran. Sehingga menyebutkan Holy Quran. Bahkan ada satu program, software, Holy Quran. Untuk pencarian perkataan dalam Al-Quran. Okay. Secara tidak langsung, ini tak ada masalah sebab holy itu suci. Okay. Tapi kesannya kepada generasi kita yang tidak memahami asal-usul Al-Quran dan Injil yang sudah dirubah. Kalau generasi kita menghadapi hal situasi seperti ini, dia akan melihat Holy Quran, Holy Bible. Sama-sama holy. Kalau dah sama-sama holy,
Kita boleh pilihlah yang mana satu. Sebab istilah pun hampir sama, semuanya bersumber dari Allah. Semuanya holy. Sedangkan Al-Quran sendiri mempunyai istilah yang Al-Quran namakan dirinya, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran, Al-Karim. Kenapa kita tak guna istilah itu tapi suka menggunakan istilah-istilah yang seperti ini? Kalau tak mempunyai kesan tak ada masalah. Tapi kita khawatirkan suatu hari nanti anak-anak kita pun akan terdedah kepada benda ini sehingga kedekatannya dengan Al-Quran dipermasalahkan. Okey. Tujuan kita mengadakan pengajian ala pondok ni, kalau nak bercakap sedikit lah, tak lain dan tak bukan hanya bagaimana kita merasakan seolah-olah kita lah yang pemegang amanah untuk menyebarkan Islam. Bukan hanya kita mau mendengar ustaz-ustaz penceramah menyampaikan ilmu, oh bagus, ini sesuai. Tapi misi itu kita tak sampaikan kepada orang lain. Kita hanya sebagai pendengar. Salah satu tujuan pengajian pondok adalah bagaimana kita menyampaikan juga. Bukan hanya setakat sampai mendengar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan pengajian tafsir Al-Quran, kita didedahkan bagaimana memahami Al-Quran itu sesuai dengan kehidupan kita. Jadi Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu bukan bermakna hanya sesuai pada zaman Nabi, tapi Al-Quran yang sampai di tangan kita sekarang ini sesuai juga untuk diaplikasikan dalam bentuk bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Itulah peranan tafsir Al-Quran. Salah satu contoh, ini untuk menghakis dan mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Saya beri contoh peristilahan sembahyang, solat dalam Al-Quran. Kalau kita mau dikaitkan dengan kitab tafsir ya. Solat dalam Al-Quran kita tak pernah jumpai. Kalau solat itu ada ruku, ada sujud, ada dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaannya sekali. Kita tak jumpai. Mungkin hanya disentuh sedikit tapi tak komplit lah seperti apa yang kita buat. Okay. Ada golongan, kalau boleh dikatakan golongan ingkari sunnah misalnya, dia tak mahu menerima hadis. Dia hanya mahu menerima Al-Quran. Terus bagaimana mereka memahami Al-Quran kalau dia tidak baca hadis? Diterjemahkanlah peristilahan solat itu dengan doa. Jadi kalau dia mau solat, dia hanya cukup berdoa sahaja. Sebab salah satu makna as-solah ad-doa. Doa. Jadi dia hanya cukup berdoa 5 kali, satu hari satu malam, dah selesai solat. Nah, ini salah satu tujuannya sehingga ada istilah tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Al-Quran ditafsirkan oleh ijma'us sahabah dan lain-lain sebahagainya. Salah satu contoh lagi ya, yang mungkin kalau tidak melalui tafsir sukar untuk kita mengetahui hakikat sebenarnya message yang Allah nakkan kepada kita. Saya beri contoh. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Membelah lautan. Ada golongan-golongan yang cuba melemahkan istilah mukjizat itu kepada Nabi Musa dengan menterjemahkan bahawa mukjizat Nabi Musa ini ketika dia pukulkan tongkatnya di lautan, Laut Merah, surut. Airnya surut. Dipukul, air surut.
Kemudian ketika sampai di seberang, dia pukul lagi, akhirnya pasang naik. Itu dicoba tafsirkan begitu. Oke. Bagi yang tidak memahami bahasa Arab, boleh-boleh saja. Secara logik tak ada masalah. Secara pikiran mungkin semua orang boleh menerimanya. Tetapi yang memahami bahasa Arab, ini membantah keras tafsiran seperti ini. Sebab kenapa? Di dalam Al-Quran disebut fakana kataudil azim. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkat itu, laut terbelah macam bukit. Sebelah kiri bukit, sebelah kanan pun bukit. Kataudil azim. Kalau bukit itu maknanya bukan pasang dan surut. Bukan pasang dan surut. Tapi terbelah, di sini tinggi, di sebelah sana pun tinggi. Dan Nabi Musa pun lalu. Inilah pentingnya pentafsiran Al-Quran, pemahaman kita kepada tafsir Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, kenapa kita perlu mentafsirkan Al-Quran? Sebab tak semua kita ini hidup satu zaman dengan Nabi. Tak semua kita ini faham bahasa Arab. Tak semua kita ini ahli di bidang Al-Quran. Tidak semua. Disitulah perlunya kita untuk mendekatkan dan membawa message ini sebagai suatu tanggungjawab kita lah sebagai umat Islam, terutama sekali kepada kita dan generasi kita akan datang. Sebab kalau tidak dimulakan dengan sekarang, orang yang benci dengan Islam sangat mudah untuk memperandakan kita semualah, ya. Okey. Dalam kertas yang diedarkan tadi, sini saya dah sok kopinya lah. Okey, ini saya rasa perlu untuk kita baca semua. Perlu untuk jadikan sebagai motivasi kepada kita supaya kecintaan kita kepada Al-Quran itu tak lari dan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Okey. Saya baca satu-satu hadisnya lah. Tajuknya Ahadith fi Fadlil Quranil Karim. Hadis-hadis mengenai keutamaan dan kelebihan Al-Quran. Ini semuanya hadis sahih lah. Hadis pertama, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Okey. Inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah atau Allah mempunyai ahlina, ahli. Boleh diterjemahkan dengan keluarga. Boleh diterjemahkan orang khas terpenting di sisi Allah. Orang yang bermartabat, berkedudukan di sisi Allah itu ahlina. Kalau kita ahli dengan sesuatu kelab, maknanya kita ada kaitan dengan kelab itu. Qalu ya Rasulullah manhum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa itu mereka? Qala hum ahlul Quran. Mereka itulah ahlul Quran. Ahli Al-Quran. Yang mana satu disebutkan ahli Al-Quran. Kalau kita ahli dengan Al-Quran, maknanya pikiran kita terikat dengan Al-Quran, perbuatan kita terikat dengan Al-Quran, amalan kita terikat dengan Al-Quran. Itu ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Itu ahli Allah dan orang khas Allah. Kalau Allah, kalau kita sebutkan pegawai khas, maknanya orang yang sangat hebat dalam kedudukannya itu. Kalau di sini, wa khassatu, orang khas kepada Allah. Salah satu maksud lah daripada hadis pertama ini. Hadis yang kedua, hadis itu Abi Umamah al-Bahili kala samitu Rasulullah SAW yaqul,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'u al-Qur'an, bacalah engkau semua al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, sebab al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, pemberi syafaat. Li ashabihi, kepada sahabatnya. Okey, dalam hadis ini ada dua perkara yang penting. Nombor satu, syafaat. Syafaat ni Al-Quran akan berikan kepada kita kalau ada salah seorang pembacanya masuk ke dalam neraka. Dia akan selamatkan. Itu namanya syafaat. Yang berhak mendapat syafaat adalah orang yang telah ditetapkan masuk dalam neraka. Kalau orang yang dah masuk syurga, tak perlu syafaat lah. Itu sama halnya kalau di dunia, ada seorang yang telah disabitkan jenayah misalnya, dan disabitkan hukuman, mungkin dipenjara 10 tahun, tiba-tiba sultan dengan kuasa yang ada padanya memberikan suatu pengampunan kepadanya sehingga terselamat daripada hukuman. Okay, apa yang dilakukan sultan itu adalah syafaat kepada orang ni. Lebih kurang macam inilah nanti di hari kemudian. Maknanya Al-Quran itu akan menyelamatkan kita. Itu perkataan syafi'an. Kemudian ashabihi, sahabat Al-Quran. Yang mana satu ni sahabat? Sahabat ni selalunya, kalau sahabat kita sakit, kita akan ingat dia. Kalau sahabat ni gembira, kita pun akan ingat dia. Kalau sahabat ni memerlukan bantuan, kita akan tolong dia. Itu sahabat. Adakah kita sudah bersahabat dengan Al-Quran? Ataukah kita saja yang mengakui Al-Quran itu bersahabat dengan kita, tapi Al-Quran tak bersahabat dengan kita? Ini kena ada timbal balik. Maknanya, kita menghadapi masalah, cubalah ingat Al-Quran. Kita gagal dalam usaha, ingatlah Al-Quran. Kita berjaya dalam usaha, ingat Al-Quran. Itu baru dikatakan sahabat kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita nanti di hari kemudian insya-Allah. Yang ketiga, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, ikra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha. Sahih Al-Jami'. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran nanti di hari kemudian ni. Okey. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, ikra, baca Al-Quran, wartaki, dan naik, warattil, dan baca dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha. Karena di akhirat nanti syurga itu terlalu tinggi. Dan Allah akan memberi peluang kepada sahibul Quran ini untuk membaca Al-Quran di akhirat. Sejauh mana dia baca Al-Quran, setinggi itu derajatnya nanti di dalam syurga. Itu sungguh luar biasa promosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terhadap Al-Quran. Sangat luar biasa. Kalau kita tak ambil peluang ini untuk memahami, bila lagi? Bahkan keutamaan dalam menentukan sesuatu perkara, kita kena dahulukan orang yang lebih memahami Al-Quran sebenarnya. Kita kasih contoh ketika perang Uhud. Di sini hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yajma'u bainar rajulaini fi katla Uhud fi thawbin wahid. Jadi ketika perang Uhud berlaku, ada dua orang yang terbunuh dalam peperangan itu Kemudian disatukan dalam satu tempat, dalam satu bekas. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ayyuhum aktharu ahsan lil Quran, di antara kedua orang itu yang mana satu yang lagi banyak tahu tentang Al-Quran. Okey.
Fa idza usyira ila ahadihima, kemudian ditunjuklah salah seorang di antaranya, qaddamahu fil lahn, kemudian dia diahulukan untuk dimasukkan ke dalam kubur. Kena dahulukan orang yang lebih paham Al-Quran berbanding yang lain. Itu salah satu keutamaan orang yang tahu dekat dengan Al-Quran. Hadis yang berikutnya ini, okay, saya harap ini adalah suatu rahmat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini hadis Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qol, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Okay, tak satu kaum pun, tak satu kumpulan pun. Kita ini adalah satu kumpulan dalam naungan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Fi baitin min buyutillah, di baitullah. Okay. Di sini adalah masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Dalam tafsir Al-Quran, pembelajaran tafsir Al-Quran, pastilah akan membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran atau kitab Allah. Wa yatadarrasuna fima bainahum, dan saling mempelajari. Jadi kalau kita tadarasa, tadarus, maknanya bukan saja membaca, tapi saling mempelajari. Dirasa. Darasa. Ya. Orang ini memberikan penjelasan yang lain pun memahami. Itu tadarasa. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepadanya. Luar biasa. Ya. Allah akan turunkan ketenangan. Okay, ramai di antara kita selalu mengharapkan dan mengidam-idamkan sakinah. Kalau ada perkahwinan, selalu ada ucapan mawaddah sakinah, mawaddah warahmah, kan? Okay, ini salah satunya. Apa itu makna sakinah? Ketenangan dalam hidup. Kebahagiaan dalam keluarga. Okay? Itu sakinah. Allah akan turunkan ketenangan ke atasnya. Bukan itu sahaja, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaika, juga akan dikerumuni oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut orang itu di sisinya, di sisi malaikatnya. Tak perlu jauh-jauh lah. Kalau ada salah seorang di antara kita disebut oleh Datuk Naib Chancellor misalnya, semua orang akan jadi perhatian. Atau disebut-sebut oleh Perdana Menteri, salah satu jadi misalnya student atau pensyarah di UTHM, namanya disebut oleh Perdana Menteri, luar biasa. Apatah lagi, ini yang menyebut adalah pencipta seluruh makhluk. Menyebut-nyebut nama kita, menyebut-nyebut kumpulan kita di sisi Allah. Ya. Ini Sahih Muslim. Ya. Dari segi bacaan pula, ya, saya sengaja ini nak itukan semua supaya kita ini mengenali dan ada yang boleh kita bawa balik berkaitan hadis Nabi berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran yang kita bawa ni, falahu bihi hasanah, Allah akan balas dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun har wa lamun har wa mimun har. Saya tidak mengatakan alif lam mim yang ada dalam awal surah Al-Baqarah itu satu huruf, bukan. Tapi alifnya satu huruf, mimnya satu huruf, lamnya satu huruf. Maknanya dah dapat 30 kebaikan yang Allah akan balas kepada kita. Ini promosi apa yang sehebat ini? Tak ada yang boleh buat promosi kecuali promosi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang keberikutnya, Al-Quran yarfa'u sahibuh. Al-Quran itu boleh mengangkat derajat orangnya.
orang yang membacanya, orang yang memilikinya, orang yang mengamalkannya. Qala Umar, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qaal. Umar berkata bahawa nabi kamu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna Allah yarpa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh Allah akan sentiasa mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, wa yada'u bihi akharin, dan akan wada', kalau yada'u itu meletakkan, maknanya merendahkan dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Ulama-ulama menjelaskanlah, yarpa'u bihadzal kitab ay yak biqira'atihi wal amali bihi. Kalau kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, Allah akan mengangkat derajat kita. Wa yada'u bihi ay bil i'radi anhu wa tarkil amali bi muqtadah. Maksudnya berpaling dari Al-Quran, wa tarkil amali, dan meninggalkan untuk mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Okay. Hadis berikutnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Okey, dalam Al-Quran ya, atau dalam hadis, kalau Allah nak memuji atau nak mengangkat dan menyanjung seseorang, Allah menggunakan khair, Allah menggunakan ni'mah. Itu kalau nak menyanjung. Tapi kalau Allah nak merendahkan seseorang, Allah menyebutkan syar, syarrun nas. Seperti halnya dalam satu hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang diberi umur yang panjang tapi baik amalannya. Wa syarrun nasi, dan sejahat-jahat dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, yang diberi umur yang panjang, wa sa'a amaluhu, dan buruk perbuatannya dan buruk amalnya. Ini hadis yang berikutnya lagi. Ada dua hadis lagi yang pentinglah berkaitan dengan Al-Quran ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul mu'mini allazi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Ini Rasulullah memberikan perumpamaan ya. Orang yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah. Utrujah itu macam bentuknya lebih kurang macam buah limau. Baunya wangi, rasanya sedap. Itu perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Maknanya wanginya sedap di hidung dan rasanya pun sedap. Itu perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Wa masalul mu'min allati la yaqra'ul Quran kama talit tamrah. Dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, ini mengingatkan kita lah, kama thalit tamrah, itu macam buah tamar, buah kurma, la rihalaha wa ta'muha hul, dia tak mempunyai bau wangi tapi rasanya manis. Nah, masih ada lah peluang ya, masih ada peluang lagi kalau tak membaca Al-Quran. Tapi kalau nak di atas lagi, kita bacalah Al-Quran supaya kewangian kita itu semakin bertambah. Wa mathalul munafiqin allati yaqra'ul Qur'an mathalur ar-raihana rihuha tayyib wa ta'muha mur. Jadi perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti ar-raihana. Ini daun pokok. Saya pun tak tahu apa namanya di sini, tapi saya cuba tengok dalam internet, maksudnya itu ada daun-daun kecil yang rihuha tayyib, dia punya apa, wanginya keluar tapi kalau dirasa pahit. Itulah rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Okey,
Wa mathalul munafiqin allati la yaqra'ul Qur'an kamathalil hantalah laisa laha rihun wa ta'muha mur. Manakala orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti hantalah, macam buah, ada buah berkurang buahnya macam buah betik, tapi bukan buah betik lah. Laisa laha rih, tak ada bau tapi rasanya pahit. Nah, itulah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ya. Okay, yang terakhir sekali berkaitan dengan hadis ni ya. Ini sangat penting kaitannya dengan apa yang kita buat sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun sayyara." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat sayyara yang suka berjalan. Jadi kalau bahasa Arab, sayyara itu kereta, eh? Maknanya selalu digunakan untuk berjalan. Nah, okay. Fadla atau fudla, malaikat yang utama. Maksudnya malaikat yang mulia di sisi Allah. Yattabi'una majalisa dzikr. Mereka akan tengok mana ada majlis-majlis seperti ini diadakan. Majlis zikir. Fa iza wajadu majlisan fihi dzikrun ka'adu. Kalau dia jumpai majlis zikir diadakan, ka'adu, mereka duduk kat situ. Ini maknanya apa yang kita lakukan sekarang dipenuhi juga oleh malaikat ni. Ada malaikat yang duduk ma'ahum bersamanya. Wa haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihin. Dan dia panggil, dia suruh satu sama lain dengan sayapnya. Okey, dengan sayapnya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhi antaranya dengan antara langit, antara tempat kita sekarang ni sampai ke langit. Luar biasa. Fa iza tafarraqu araju wasa'ilu ila sama'. Kalau majlis seperti ini sudah selesai, malaikat tadi ini yang ikut menyaksikan majlis kita ni, dia pun naik ke langit. Qala fa yas'aluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat tadi ini, dan Allah lebih tahu jawabannya. Min aina ji'tum, engkau dari mana ni? Fayaquluna ji'na min ibadillak fil ard. Mereka akan menjawab, kami dari hambamu ya Allah di bumi ini. Mungkin apa yang kita laksanakan sekarang ni, buat sekarang ni, mungkin dia akan sebut, kami dari pengajian pondok yang dibuat oleh Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunak. Mereka itu bertasbih kepadamu, membesar-besarkan engkau ya Allah, dan bertahlil kepadamu ya Allah. Okey. Wa yahmadunak wa yas'alunak. Mereka memuji engkau ya Allah, dan mereka meminta sesuatu kepadamu ya Allah. Qala, Allah menjawab, wa madha yas'aluni? Mereka itu mohon apa kepadaku? Dia minta apa? Kalu yas'aluna jannatak. Mereka menjawab, mereka itu meminta syurgamu ya Allah. Qala wa hal ra'u jannati? Allah bertanya semula, adakah mereka itu pernah melihat syurgaku? Qalu la ayya rab. Mereka menjawab, tidak pernah ya Allah, tidak pernah melihat syurgamu. Qala fa kaifa law ra'u jannati? Allah berkata, berfirman, cuba bayangkan bagaimana sekiranya mereka itu pernah melihat syurgaku. Luar biasa. Qalu wa yastajirunak. Kemudian malaikat membuat report lagi kepada Allah, wa yastajirunak, orang-orang itu ya Allah meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajiruni? Allah bertanya semula, mereka itu meminta perlindungan apa kepadaku? Qalu min narik ya Rabb. Malaikat menjawab, semua itu meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Qala wa hal ra'u nari? Allah bertanya semula, adakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu la. Mereka menjawab, tidak pernah ya Allah.
Qala fa kaifa law ra'au nari. Allah berkata, berfirman, bagaimana sekiranya mereka itu pernah menyaksikan nerakaku. Saya tak ada lagi yang meninggalkan peluang-peluang seperti ini. Ada majlis, dia akan terus serbu. Qalu wa yastaghfirunak. Mereka berkata lagi, meripuk lagi kepada Allah, ya Allah, mereka itu meminta ampun kepadamu, ya Allah. Qala fa yaqulu kad ghafartu lahum. Kemudian Allah menjawabnya, sungguh aku telah mengampuni mereka semuanya. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan saya telah beri apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku telah jauhkan dari apa yang mereka minta perlindungan. Qala fa yaqulu rabbi fihim fulanun abdun khata. Malaikat ini dia buat banyak report . Mereka berkata lagi, ya Tuhanku, di antara yang hadir itu pihi pulan ada seseorang abdun khata, seorang hamba yang banyak buat dosa, banyak melakukan dosa. Inna mamarra, dia kebetulan lalu pajalasa, dia nampak ada orang buat majlis zikir macam ni, dia pun ikut duduk sekali ma'ahum, bersama mereka. Qala fayakulu lahu fayakulu walahu ghafartuhumul qawmu la yashka bihim jalisuhu. Allah menjawab, saya pun juga telah mengampuninya, sebab tempat yang mereka duduki itu bukanlah tempat orang yang celaka. Okay, dari hadis ini, apa yang kita lakukan pada petang ini, kita boleh ambil satu kesimpulan. Nombor satu, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah akan memberikan apa yang kita minta, dan malaikat itu akan meriput kepada Allah apa yang kita buat pada waktu sekarang ni. Justru itu, kalau ada majlis seperti ini, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sebab Allah sampai Allah akan memakbulkan terus permintaan kita, dan disokong oleh malaikat-malaikatnya lagi, dan dipenuhi oleh malaikat. Kita tahu kalau ramai malaikat, bagaimana perasaan kita kalau ramai malaikat? Sebab setiap hari ada dua seruan yang selalu menyeru kita. Satu seruan iblis dan satu seruan malaikat. Ya talibal khairi aqbil wa la baghiya syarri aqsir. Ini seruan malaikat ni. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, teruskan kebaikan itu. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai yang menginginkan kemaksiatan atau kedurhakaan, aqsir, potong dan pendekkan. Itu kalau malaikat, seruan malaikat. Kita coba bayangkan kalau kita dikelilingi oleh seruan-seruan yang seperti ini, dikelilingi malaikat dengan seruannya yang banyak itu, kompomlah kita selalu berpikiran positif. Kompom kita selalu akan berpikiran baik kepada orang lain. Orang lain berbuat jahat kepada kita, kita akan berpikiran baik dan membalas kebaikan orang, sekalipun orang lain itu akan berniat kejahatan kepada kita. Itu kalau, atau tandanya lah, kalau kita ini dikelilingi oleh malaikat. Okey. Kita dah hampir satu jam ni. Ini lebih kurang mukadimah sebelum masuk kepada tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Okey, pada kesempatan ini saya akan cubalah untuk menjelaskan sampai mana kita boleh baca. Adakah hanya sampai ayat 1 ke? Atau sampai ayat 7 ke? Sehingga habis masa? Atau bagaimana? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini adalah merupakan surah yang letaknya pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan pertama kali dalam bentuk sempurna dalam Al-Quran. Jadi surah yang pertama kali komplit diturunkan
surah Al-Fatihah. Sempurna. Okay. Sehingga Syekh Muhammad Abduh menyebutkan surah Al-Fatihah ini adalah merupakan ayat yang pertama turun. Dalam konteks sempurnalah. Dia meyakini begitu. Okey. Surah Al-Fatihah ini, kalau menurut Syekh atau Tafsir Al-Qurtubi, menyebutkan ada lebih kurang 12 nama. Jadi yang kita kenali hanya surah Al-Fatihah. Tapi surah Al-Fatihah ini mempunyai lebih kurang 12 nama. Itu menurut Syekh Al-Qurtubi, salah satunya. Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Quran Al-Azim. Ini tiga nama yang masyhur. Nama yang lain juga dinamai dengan Surah As-Salah, Surah As-Syafi, Surah Al-Wafi. Apa lagi? Surah Ar-Ruqyah, Ruqyah, Jampi-Jampi. Nanti kita akan sebutkan hadis yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah ni. Kenapa dikatakan surah Ar-Ruqyah? Sebab orang guna untuk menjampi-jampi. Boleh. Dan makbul doanya. Nanti kita sebutkan hadisnya lah. Okay, itu dari segi nama. Apa makna Al-Fatihah? Apa makna Al-Fatihah? Fatihah itu berasal dari perkataan fataha. Fataha itu membuka. Kalau alat yang diguna untuk membuka disebut miftah. Itu dalam bahasa Arab, miftah. Fataha membuka. Kalau fatihah, pembuka. Kenapa tak disebut dengan surah miftah? Tapi Allah sebutkan surah fatihah. Kalau miftah itu digunakan untuk membuka dan menutup. Membuka, menutup, itu guna miftah. Tapi kalau fatihah, diguna untuk membuka. Seolah-olah kalau kita membaca surah Al-Fatihah ini, pintu kita untuk mendapat hidayah sentiasa terbuka, tak pernah tertutup. Seolah-olah kalau kita membaca surah Al-Fatihah, rahmat Allah itu sentiasa terbuka kepada kita. Syurga Allah itu sentiasa terbuka untuk kita. Itu surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Miftah. Okay, surah Al-Fatihah ini, kalau kita tengok tujuh ayat. Tujuh ayat dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan surah Walatolin. Kita dah yakini bersama bahawa Al-Quran itu antara satu surah dengan surah yang lain itu bagaikan mata rantai yang tidak pernah terputus. Jadi jangan beranggapan bahawa Al-Fatihah ini tak ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah. Al-Fatihah ini tidak ada kaitannya dengan surah An-Nas. Bahkan sungguh luar biasa kalau kita pahami sama-sama. Kita tengok apa, kita terjemahkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan pentadbir penguasa seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nanti kita akan sebut kenapa dalam ayat ketiga diulang lagi Bismillah. Dalam Bismillah dari disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini disebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa perlu pengulangan? Adakah redundant ke atau apa? Ada makna lain ke? InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sampai ke sana. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembuktian agama, hari kiamat. Yaum hari ad-din itu agama, pembuktian agama. Iyyaka na'budu, engkaulah ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah ya Allah yang kami tempati memohon pertolongan. Allah tak sebut na'budu iyyaka, kami sembah engkau ya Allah,
Tapi Allah sebut, engkaulah ya Allah yang kami sembah. Nanti kita akan tahu rahasia di sebalik itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? Nanti kita akan tahu insyaAllah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dibenci. Kenapa Allah tak sebut bukan yang Allah benci, tapi disebut bukan yang dibenci? Itu beza sangat. Allah tak sebutkan kebencian itu dinisbahkan kepadanya, tapi kebencian itu yang membenci boleh malaikatnya, boleh manusia, boleh orang yang beriman dan seterusnya. Sehingga Allah tak sebut ghairil maghdubi lak, tak boleh macam, tak disebut macam tu. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Kita akan tahu insyaAllah. Mula-mulanya kita dulu kaitkannya, sebab kita dah sebutkan apa kaitan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dan surah An-Nas. Kita pandang ke belakang dulu, tengok ke belakang surah An-Nas. Okey, dalam surah An-Nas apa yang kita jumpai? Qul a'udzu birabbin nas. Dari segi kesamaan perkataan dulu, Rabb, ada tak perkataan Rabb dalam surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Ada keserasian. Tuhan pentadbir seluruh alam, Malikin nas. Salah satu bacaan Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Tengok. Malik Yaumiddin. Salah satu kiraah yang masyhur, Malik Yaumiddin. Sama. Yang menguasai hari akhirat, kalau surah An-Nas yang menguasai manusia. Seolah-olah Allah memberitahu kepada kita bahawa penguasa di dunia dan penguasa di akhirat itu sama. Allah yang menguasai segalanya. Jangan engkau beranggapan bahawa Allah menguasai engkau di dunia, tak kuasai di akhirat. Tidak. Sama itu. Malik Yaumiddin dan Malikin Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyembahan. Engkaulah ya Allah yang kami sembah dan engkau yang kami tempati memohon pertolongan. Kaitannya dengan surah An-Nas. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Seolah-olah memberitahu kepada kita, siapa yang engkau tempati menyembah? Ilahin nas. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita sembah. Kemudian, min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dua golongan yang sentiasa memberikan bisikan buruk kepada kita supaya kita terpesong dari ajaran yang betul. Min syarril waswas, dari kejahatan bisikan yang sentiasa datang, kita halau dia pergi, lepas tu kita tak halau dia datang balik. Itu al-khannas. Al-khannas itu lebih kurang macam nyamuk lah. Kalau kita tengah tidur, nyenyak-nyenyak tidur, nyamuk itu datang balik. Kalau kita halau dia pergi, tangan kita diam, datang balik nyamuk tu. Itu al-khannas. Begitulah bisikan syaitan dalam surah An-Nas yang membisik ke dalam dadah manusia, yang bersumber dari jin dan manusia. Okey. Kalau nak dikaitkan dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itulah contoh yang dibenci oleh Allah. Itulah contoh orang yang tersesat kalau ikut bisikan tadi tu. Tengok macam serasi dengan surah An-Nas, dengan surah Al-Fatihah. Macam satu yang tak terpisahkan. Kalau kita pula kaitkan dengan surah Al-Baqarah. Tak kaitkan dengan surah Al-Baqarah. Mula-mula surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan ada tiga golongan. Satu golongan orang yang beriman dan bertakwa,
satu golongan orang kafir, yang ketiga golongan orang munafik. Itu di awal surah Al-Baqarah. Apa kaitannya dengan surah Al-Fatihah? Okay. Golongan orang yang beriman ialah golongan yang menjadikan Allah segala-galanya. Baik ketika mau melakukan sesuatu, selalu dikaitkan dengan Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman, dia selalu memuji-muji Allah. Tengok. Selalu, apapun yang dia hadapi, adapun apa yang dia dapatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia selalu kembalikan kepada Allah. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang beriman sentiasa menjadikan Allah sebagai sembahan. Okey. Kemudian golongan orang kafir dan orang munafik ini, itu salah satu contoh ini ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang kita pohon supaya jangan termasuk dalam golongan itu. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang tersesat dan dibenci. Yang dibenci dan tersesat orang beri, orang munafik dan orang kafir. Bukan itu sahaja. Di dalam surah Al-Baqarah kita jumpai banyak berkaitan dengan cerita-cerita kaum Bani Israel. Itu sangat menjadi pengajaran kepada kita. Itu dibenci oleh Allah, itu tersesat di sisi Allah. Okay, dalam surah Al-Fatihah ini kita boleh dapati isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan dalam surah Al-Fatihah. Isi kandungan Al-Quran. Biasanya kalau kalau kita kaitkan dengan Ummul Quran, induk kepada Al-Quran, itu maknanya kalau induk dia tahu semua. Kalau umum ibu, dia akan tahu semua ahli keluarganya tu. Apapun kalau cakap macam dia memang dari kecilnya macam tu. Itu ibu. Sampai besar dia akan tahu. Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Sebab ilmu tauhid kita akan jumpai dalam surah Al-Fatihah. Akidah ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu akidah. Syariah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fiqh, macam mana kita menyembah kepada Allah, macam mana cara-cara memohon kepada Allah, itu syariah. Kemudian apa lagi? Kisah-kisah anbiya, kisah-kisah itu disebutkan secara signal dalam an'amta alaihim, yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu yang Allah telah beri nikmat? Para anbiya, para salihin, itu semua Allah telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siapa golongan yang dibenci? Banyak dalam Al-Quran. Siapa yang golongan yang tersesat? Banyak dalam Al-Quran. Ha, itu semua dalam surah Al-Fatihah. Ada semua. Akhlak pun ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi seolah-olah surah Al-Fatihah ini merupakan cerminan kepada semua isi kandungan Al-Quran yang kita baca, akan baca ni insya-Allah. Okay, ada yang mengantuk ke? Okay, kalau tak kita teruskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai bismillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita tengok dulu perkataannya, perkataan bi. Bi dengan ism Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada empat perkara di sini. Satu dimulakan dengan bi. Okey. Bi ini maksudnya lil musahabah. Bersama. Dengan. Ha, justru itu dalam Al-Quran atau dalam bahasa diterjemahkan dengan ya. Ism nama Allah lafaz jalalah Ar-Rahman yang maha pemurah atau memberi, Ar-Rahim yang maha mengasihani. Okey. Kalau kita terjemahan atau terjemahkan bismillah ni,
Tak faham tak maksudnya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sempurna tak ayat tu? Dengan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menawarkan pengajian kitab-kitab turas. Sempurna tak ayat tu? Dengan Pusat Islam UTHM yang berada di Parit Raja. Macam ayat itu tak sempurna. Dengan mikrofon yang boleh mengeluarkan suara yang lantang, lagi baru. Macam tak sempurna kan? Adakah Bismillah ini tidak sempurna? Adakah Al-Quran ini tak sempurna? Atau bagaimana? Adakah Al-Quran yang diterima oleh Nabi sampai kepada kita ini, umat Islam tak perasan kalau ayat ini tidak sempurna? Atau memang itulah yang paling sempurna? Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Di sini ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa di sini ada sisipan kata yang boleh merangkumi semua kaitannya dengan kehidupan kita. Seolah-olah kalau kita mau belajar, saya mau belajar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya mahu datang ke Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya mahu mendatangi istri saya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya mahu mendidik anak saya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya mahu membaca Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Barulah sempurna. Coba bayangkan kalau Allah sebutkan salah satu bentuk pekerjaan di sini. Saya mau membaca Al-Quran dengan nama Allah. Maknanya yang lain-lain tu tak perlulah baca Bismillah. Tapi ini Allah kaitkan dengan semua jenis perbuatan kita, boleh dikaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan atau pembahasan Bismillah ini sangat sangat luar biasa, sangat sangat jauh, sangat luas. Kita belum masuk lagi perbezaan ulama berkaitan dengan Bismillah dalam surah Al-Fatihah ni. Belum lagi masuk kenapa Bismillah ni berbeza dengan Iqra' Bismi Rabbika. Belum lagi masuk sejarahnya. Kalau kita tengok surah Iqra', surah Al-Alaq, Iqra' Bismi Rabbika. Saya boleh tunjukkan lah. Okay, dalam surah Iqra', dalam surah Al-Alaq, Iqra' Bismi Rabbika. Berbeza dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak perbezaan tak huruf? Ada nampak tak perbezaan hurufnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, tak ada alif, betul tak? Kalau kat sini, Bismi Rabbika. Kenapa ada alif? Kenapa dalam Bismillah ini tak ada alif? Adakah ada kesilapan tulisan ke? Bismi pun sama, bacaannya pun sama. Ini lebih kurang macam bacaan Alif Lam Mim dengan Alam Nasrah. Kenapa tak dibaca Alif Lam Mim Nasrah Laka Sadrak? Atau Alif Lam Mim tak dibaca Alam Zalikal Kitabu La Raiba Fi? Ini diatur semua oleh ilmu tafsir lah, ulumul Quran. Okay, Bismi dengan Bismillah. Kenapa Bismi ni tak ada alif dengan Bismi Rabbika ada alif?
Rabb salah satu dari Asma'il Husna. Allah adalah inti kepada Asma'il Husna. Lafaz Jalalah. Ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa kenapa dibuang Bismillah pada Bismi? Ini menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Kalau mau melakukan sesuatu, jangan lupa kaitkan dengan Allah. Sehingga sekalipun alif yang menjadi penghalang kepada kamu, buang juga alif itu supaya kamu tetap dekat dengan Allah. Itu salah satu bentuk tafsiran lah yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari segi khat tak ada masalah kalau kita baca letak alif kat sini. Tak ada masalah. Tapi ulama-ulama menyebutkan bahawa apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk perbuatan kita, kalau ada yang menghalangi, cobalah penghalang itu ketepikan. Sekalipun dalam bentuk lapas alif atau huruf alif. Sehingga begitulah penulisannya dalam Rasam Usmani. Kita kembali kepada Bismi Allah. Dengan nama Allah. Isim di sini, ada ulama yang menyebutkan ini adalah takkid sahaja. Takkid perkataan ism. Kenapa tak disebut Billahi Ar-Rahman Ar-Rahim? Tapi kena disebut juga Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang menunjukkan isim di sini adalah untuk satu sebagai takkid kepada Allah. Satu lagi menyebutkan bahawa nama itu punya peranan penting. Nama punya peranan penting dalam sebagai lambang kepada sesuatu peristiwa. Kalau University Tun Hussein On Malaysia misalnya, UTHM. Kenapa Tun Hussein On jadikan sebagai lambang kat situ, sebagai nama? Ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada satu tokoh, sehingga perlu diingatkan atau perlu mengingatkan kita kepada perjuangannya melalui namanya tadi. Begitu juga dengan Ismullah. Ini mengingatkan kita bahawa apapun yang kita akan lakukan, janganlah terlepas dari nama Allah. Jangan lepaskan atau ingatlah apa yang kita akan lakukan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah ini adalah lafaz jalalah. Ada ulama yang menyebutkan Allah ini berasal dari lafaz al-ilah. Kemudian masuk alif lam jadi Allah. Tapi ulama-ulama menyebutkan bahawa kebanyakannya lah menyebutkan bahawa ini bukan asal daripada al-ilah. Sebab al-ilah ni sekiranya asalnya dari situ, maka kita boleh sebut ya ilah. Kita tak sebut ya Allah. Tapi ya ilah. Okey. Ini jugalah yang ini kalau kita kaitkan dengan akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah di Indonesia, di Indonesia pernah berlaku dengan menterjemahkan pemahaman lafaz Allah itu berasal daripada ilah dengan menyebutkan tiada Tuhan kecuali Tuhan. Dia sebutkan begitu. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali ilah Tuhan. Yang membezakan T huruf kecil dan T capital. Jadi Tuhan yang kedua itu huruf besar. Kalau begini agak-agak merosakkanlah, merosakkan tak akidah kita? Jelas. Sangat merosakkan akidah kita. Sebab kita derajatkan Allah itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dari segi terjemahan lah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim, eh? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, kedua perkataan ini bersumber dari perkataan rahmah. Rahmat. Kenapa dibezakan? Atau kenapa hanya dua sifat ini yang ada dalam surah Al-Fatihah? Dalam bismillah. Kenapa kita tahu Bismillah Ar-Razak Al-Ghafur? Tapi kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pemberi dan maha mengasihani. Sebab kedua sifat inilah yang sangat diperlukan oleh umat manusia, apapun yang dia mau lakukan. Nak berusaha? Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemberi, maha mengasihani. Tak ada orang yang pernah terlepas dari sifat Rahman Allah dan kasih sayang Allah. Selalu mengharapkan dua sifat ini. Nak belajar tinggi-tinggi, dia akan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan ikut ke sana. Nak bekerja, nak buat research misalnya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim, ya? Tadi dah disebutkan asal perkataan dari rahmat, ya? Okay, ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni terlalu luar biasa maknanya kalau nak didalami lah. Seperti halnya yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Ar-Rahman dia sebutkan, Isa su'ilah a'ta. Isa su'ilah a'ta. Ar-Rahman itu kalau ditempati meminta, dia pasti beri. Dia akan bagi. Manakala Ar-Rahim, Iza lam yus'al yagdab. Kalau kita tidak meminta kepadanya, Allah akan marah. Sungguh luar biasa makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ulang balik. Ar-Rahman iza su'ilah a'ta. Sifat Ar-Rahman itu kalau kita meminta kepadanya, Allah akan beri. Manakala Ar-Rahim iza lam yus'al yaghdab. Kalau kita tidak meminta kepadanya, Allah akan marah. Okey. Ada juga yang menyebutkan, tafsir yang menyebutkan bahawa Ar-Rahman ini adalah pemberian Allah atau sifat pemberinya Allah yang akan diberi kepada semua makhluknya di dunia. Tak kisah dia beriman ke, dia kafir ke, manusia ke, bukan manusia, Allah akan beri semuanya. Itu Ar-Rahman. Jadi, kalau kita tengok atau nampak di sebelah jiran-jiran kita, ada yang lebih kaya dari kita, biasanya orang kafir tak beriman, dia lebih sejahtera nampak dari segi harta benda dari kita, kita jangan cemburu. Sebab ada sifat Ar-Rahman di situ. Allah beri siapa saja. Manakala Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang dikhaskan kepada orang yang beriman nanti di hari kemudian, di akhirat kelak. Itu pemaham atau tafsiran yang kedua, ya. Allah hanya akan beri kepada orang yang beriman saja rahmatnya, kepada orang yang muslim atau yang beriman saja di akhirat kelak nanti. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahman, ini yang ketiga, ini menyebutkan salah satu sifat yang Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran yang boleh ditempati memohon secara langsung. Ayatnya, Qulidullah awidu'ur Rahman. Katakanlah Muhammad, berdo'alah kepada Allah atau berdo'alah kepada Ar-Rahman. Itu salah satu sifat dari 99 Asma'il Husna yang Allah khaskan untuk meminta kepadanya. Manakala Ar-Rahim, salah satu sifat Asma'il Husna yang Allah berikan kepada salah seorang hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat Ar-Rahim. Kita tengok, ya. Laqad ja'akum rasul.
Okey. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandang dua sifat Asmaul Husna. Tak ada makhluk di dunia ini yang menyandang dua sifat Asmaul Husna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ampusikum, dari diri kamu. Azizun alaihi ma anittum. Dia sangat berat, mengambil berat penderitaan yang engkau rasakan. Harisun alaikum, dia sangat-sangat mengharapkan kebaikan di antara kamu. Itu Nabi kita. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman, dia mempunyai sifat rauf dan rahim. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Apa makna Ra'uf Rahim? Okey, Ra'uf memberi rahmat kepada seseorang. Ini kaitannya dengan rahmat juga. Memberi rahmat kepada seseorang berdasarkan dengan rahmat yang dia miliki. Manakala Rahim memberi rahmat kepada seseorang berdasarkan keperluan orang itu terhadap rahmat. Saya beri contoh lah. Kalau Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah ni perlu bantuan misalnya untuk kerja-kerja pentadbiran atau apa, dia perlukan sumbangan lebih kurang mungkin dalam 100,000. Datanglah orang kaya. Orang kaya berjuta-juta duitnya. Dia tengok Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah perlu berapa duit? 100,000. Orang kaya ni keluarkan duit 100,000. Itu rahim kepadanya. Rahim kepada Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi kalau tengok dari kekayaannya yang berjuta-juta sebanyak itu, mungkin 100,000 sangat sedikit. Mungkin akan dibagi 1 juta berdasarkan kekayaan yang dia miliki. Maka dia bagilah 1 juta kepada Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itu rauf. Itu rauf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatnya kepada umatnya bukan saja rahim tapi rauf juga. Dia akan memberi kasih sayang kepada umatnya sesuai dengan kasih sayang yang dia miliki. Melebihi kasih sayangnya umatnya kepadanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Itu rauf dan rahim. Kita kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillah ini atau lafaz Bismillah sebenarnya bukan dikenali sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah itu sudah dikenali oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menghantar pucuk surat kepada Malikah Saba atau Ratu Balkis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu inti suratnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya sudah digunapakai sebelum Nabi Muhammad. Bismillah juga sudah digunapakai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bismillahimajriha wa mursaha. Okey, bismillah. Bismillahimajriha wa mursaha. Doa yang dibaca ketika mahu menaiki kendaraan. Maknanya Nabi Nuh alaihissalam sudah menggunakan istilah ini.
Kita tengok ayat yang pertama. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbika. Itu pun sama. Bacalah dengan nama Tuhan Muhammad. Ini menunjukkan bahwa bismillah ini sudah, kalau kita tengok sejarahnya, mempunyai peranan penting dalam penurunan wahyu, kemudian pelaksanaan apa-apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dia mereka tidak pernah melepaskan dirinya dengan kebersamaannya dengan Allah. Justru itu bi di sini menunjukkan musahabah, kebersamaan kita dengan Allah. Apa-apapun yang kita lakukan, kaitkanlah apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Itu Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tengok Al-Quran, orang yang bersama dengan Allah itu banyak kategorinya. Innallaha ma'alladzina taqaw. Allah itu sentiasa bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang muhsin. Muhsin ni orang yang melakukan kebaikan sebati dengan kebaikan. Apa yang dia mau lakukan? Kebaikan. Dia selalu ingin menyebarkan kebaikan ke orang lain. Itu muhsin. Yang selalu kita dengar, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar bersama dengan Allah. Orang yang seperti ini, baik orang bertakwa, orang bersabar, orang muhsin dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya sifat orang yang membaca bismillah. Itu sifat orang yang membaca bismillah. Sebab selalu ingin mengaitkan apa yang dia lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kalau saya nak tunjukkan, ada dua nabi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia selalu kaitkan perbuatannya itu dengan Allah. Kalau saya nak boleh tunjukkan di sini, satu Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Wadhkur abnana Daud zal aidi innahu awwab. Awwab ini lebih kurang maksudnya dia selalu mengembalikan urusannya kepada Allah. Apapun yang dia lakukan kembali kepada Allah. Kemudian Daud, sama tadi Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah li Daud wa wahabna li Daud Sulaiman. Maknanya Nabi Sulaiman itu bapaknya Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini anak kepada Nabi Daud, Apa? Ni'mal abdu innahu awwab. Itulah sebaik-baik hamba, innahu awwab, kerana dia mempunyai sifat awwab. Dia selalu kaitkan urusannya dengan Allah. Kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam, semua dia ada. Kekuasaan ada, ilmu dia ada, harta benda kekayaan dia ada, tapi Allah puji dia. Salah satu bentuk pujian Allah dengan lepas ni'mah. Nikmat sebaik-baik, terbaik. Ni'mal abdu, itulah hamba yang terbaik. Ini maknanya pengajaran kepada kita juga bahawa ketika membaca bismillah, jadikanlah perbuatan kita itu selalu connect dengan Allah. Selalu connect dan berkaitan dengan Allah. Wajadnahu sabira. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ini juga Allah menggunakan ni'mal abdu. Ini siapa? Nabi yang paling penyabar. Nabi siapa?
Nabi Ayub diberi penyakit, tapi dengan penderitaan yang dimiliki itu, yang dia rasakan, dia tak pernah putus dengan Allah, sehingga Allah beri pujian kepadanya, ni'mal abdu, itulah sebaik-baik hamba. Contohi Nabi Sulaiman sebagai orang yang memiliki segala kekuasaan, kekayaan apa semua, tapi dia tidak pernah lupa Allah. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Manakala Nabi Ayub, Allah beri penderitaan tapi selalu dikaitkan dengan Allah, Allah beri pangkat, ni'mal abdu, itulah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, hanya Allah menggunakan awwab. Kalau kita kaitkan dengan bismillah, sama. Kalau kita nak mengharapkan Allah memberi gelar kepada kita awwab, cobalah kaitkan semua perbuatan kita dengan bismillah ar-rahman ar-rahim. Okey, terakhir sekali, mungkin dah masa semakin mencemburui kita, saya nak sebutkanlah, sebab bismillah ni, kalau kita pergi ke Mekah, kita tak dengar bacaan ketika solat, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, tak ada bismillah. Tapi kalau kita sampai di sini, kita kedengaran imam membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa masalah ni? Apa masalahnya? Apa yang berlaku di sebalik bismillah ni? Sehingga ulama-ulama pun menyebutkan yang di sana tak baca bismillah, yang di sini baca bismillah, yang di situ pun kadang bisik-bisik bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tiga, eh? Ada yang bisik-bisik, ada yang tak baca, ada yang okey. Kalau kita tengok pandangan ulama berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim, ini ada lebih kurang empat pendapat. Okay. Nombor satu, ulama semua sepakat, setuju kalau bismillah itu dari Al-Quran. Semua ulama sepakat, setuju bahawa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran. Seperti dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pencanggahan. Imam Syafi'i sebagai imam kita, mazhab kita, ahli sunnah wal jamaah, menyebutkan itu ayat dari surah Al-Fatihah. Ayat dari surah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Jadi semua dalilnya ni sahih semua. Sama-sama kuat. Tak perlu kita merendahkan yang lain dan melebihkan yang lain. Ya. Menyebutkan hadis sahih, iza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillah fa innahu ummul kitab wassabu'ul masani. Itu hadisnya. Kalau engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillah. Sebab kenapa? Fa innahu ummul Quran, kerana Al-Fatihah itu adalah induk kepada Al-Quran, dan As-Sabu'ul Masani, dan tujuh ayat yang selalu diulang-ulang. Mungkin diulang-ulang dalam bacaan kita sebanyak 17 kali satu hari satu malam, itu satu. Atau maksudnya konten Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang dalam Al-Quran. Kemanapun kita pergi, surah manapun, boleh dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Itu maknanya diulang-ulang. Boleh dimaknai begitu. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan itu ayat dari Al-Quran, dari surah Al-Fatihah, tapi dia baca sir. Jadi kalau Imam Syafi'i membaca jahar kuat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu dia baca kuat. Tapi Ahmad Ibn Hanbal baca sir, baca tak kuat lah, bisik-bisik je. Ha, tapi keduanya memahami, meyakini bahawa itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Okey. Abu Hanifah
Abu Hanifah dengan Imam Malik, kedua-duanya menyebutkan bahawa ini bukan ayat dari Al-Quran. Bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Dalilnya sangat kuat juga, yaitu hadis Qudsi yang selalu mungkin kita dengar. Qussimasis salatu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Surah Al-Fatihah itu dibahagi dua antara aku dengan hambaku. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kalau seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hambaku memuji-mujiku. Okey, dalam hadis ini Allah tak sebut wa idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah Nabi sebut dalam Allah sebut dalam hadis kunnya idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dengan Abu Hanifah nyatakan bahwa ini adalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Okey. Namun Abu Hanifah membaca, tetap membaca juga, tapi membaca sir. Itu mazhab Abu Hanifah. Dia membaca bisik-bisik, tapi dia sebut bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Manakala Imam Malik, dia tidak membaca sir dan tidak membaca jahr, dan tidak membaca langsung lah. Itu maksudnya. Langsung je alhamdulillahi rabbil alamin, macam di Mekah yang kita selalu dengar kalau kita pergi ke sana. Kalau bermazhab Maliki, dia tak baca baik jahar ataupun sir. Kedua-duanya hadis sahih. Bahkan ulama-ulama tafsir atau ulama-ulama juga menyebutkan bahawa situasi ini memang pernah berlaku pada zaman Nabi. Satu ketika Nabi membaca bismillah dan satu keadaan Nabi tak membaca bismillah. Ini untuk apa? Hikmah di sebalik kenapa ulama berbeza pandangan di sebalik inilah. Tapi kedua-duanya ini adalah hadis sahih yang menjadikan dasar pegangan ulama-ulama lah. Okey, satu lagi pandangan Abdullah ibn Mubarak menyebutkan semua bismillah yang terdapat dalam Al-Quran itulah ayat Al-Quran. Buktinya dalam surah Al-Fatihah termaktub bismillahirrahmanirrahim, maknanya ayat dari surah itu. Dalam awal-awal surah yang lain juga ayat dari Al-Quran. Sebab kenapa? Sekiranya itu pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, niscaya dalam surah Al-Bara'ah itu tak disebut bismillah. Mesti disebut bismillah lah. Tapi dalam surah Al-Bara'ah itu tak ada bismillah di awalnya. Itu menunjukkan bahawa bismillah itu semua adalah ayat dalam Al-Quran. Ini pandangan Abdullah ibn Mubarak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah selesai ayat pertama surah Al-Fatihah, iaitu bismillah. Okay, sebagai kesimpulannya, marilah kita menjadikan surah Al-Fatihah dan bismillah Ar-Rahmanir-Rahim sebagai panduan kita, sebagai pengukur untuk menilai adakah kita ini sentiasa bersama dengan Allah atau kita melakukan sesuatu terlepas dari ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan permulaan pengajian tafsir kita ini memberikan suatu rangsangan atau semangat baru dalam kedekatan kita kepada Al-Quran, sehingga apa yang kita lakukan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yakinan shodiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimatil syuhada wa ahsyurna bizumratil awliya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altubina bitasiri kulli amrin asir, fa inna tasira al-asiri alika yasir, fa nasaluka tasira wal muafata da'imata fid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma inna nasaluka al-afiyah fima jarat min maqadir, wa nasaluka al-afiyah fima jarat min maqadir, wa nasaluka al-afiyah fima jarat min maqadir. Fabighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara.
Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Doktor atas kupasan. Sedikit pengumuman, diingatkan pada minggu hadapan, hari yang sama, tempat yang sama, pada waktu yang sama, kelas bersama Kiai Suhaili Haji Solehin dalam kitab Bidayatul Hidayah dan Aqidatul Awam, insyaAllah. Aku lukahul lihazah, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.